Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, UPT Proteksi TPHP Korwil Tanggul Jember, melakukan gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman atau UPT Pangan yang dilaksanakan di Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Jember. Untuk mengantisipasi serangan penyakit kresek atau Santomonas pada tanaman padi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, UPT Proteksi TPHP Korwil Tanggul Jember, mengadakan penyemprotan pengendalian bakteri Santomonas pada tanaman padi. Penyakit kresek atau Santomonas ini dapat menginfeksi tanaman padi pada semua fase pertumbuhan tanaman, dari mulai persemaian sampai menjelang panen. Jika tanaman padi terserang penyakit tersebut bisa menyebabkan menurunnya kemampuan tanaman untuk melakukan fotosintesis yang apabila terjadi pada tanaman muda mengakibatkan mati dan pada tanaman fase generatif mengakibatkan pengisian gabah menjadi kurang sempurna. Untuk kegiatan pada pagi hari ini di kelompok tani Tri Karya Bakti Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, yaitu mengantisipasi serangan UPT, yaitu hama dan penyakit tanaman padi. Karena di wilayah Kecamatan Ambulu ini sudah terserang Santomonas dan kita antisipasi dengan gerakan pengendalian ini kita bisa memecahkan permasalahan yang ada di wilayah kelompok masing-masing. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.